Salam Nusantara. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kami mendapatkan pertanyaan yang sangat luar biasa berkenaan dengan mengapa korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia tidak berkurang. Tiba-tiba semua orang yang menjabat, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, ditangkap oleh KPK. Tentu saja ini sangat mengenaskan karena reformasi 98 adalah usaha untuk menghentikan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Alih-alih berkurang selama 20 tahun, ternyata grafik peningkatan korupsi meningkat secara luar biasa. Kami di Nusantara Center sudah meriset apa sebab KKN ini bukan berkurang. Ternyata jawabannya itu tunggal. Karena kita kehilangan mimpi bersama, imajinasi bersama tentang hidup ber-Indonesia. Ini adalah pekerjaan besar karena kehilangan imajinasi bersama itu juga artinya kehilangan cita-cita nasional. Kehilangan cita-cita nasional itu juga kehilangan nilai-nilai nasional. Kehilangan nilai-nilai nasional itu juga artinya kehilangan identitas nasional. Identitas kita sebagai sebuah bangsa, cita-cita kita sebagai sebuah bangsa, nilai-nilai kita sebagai sebuah bangsa tidak terefleksikan secara real di dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Mengapa itu terjadi? Riset di Nusantara Center sekali lagi membuktikan bahwa karena semua yang tadi saya katakan sebenarnya adalah produk pendidikan. Tetapi di jantung pendidikan itulah kurikulum kita tentang identitas nasional, kepentingan nasional, ketahanan nasional, cita-cita nasional, mimpi-mimpi nasional itu tidak diajarkan, tidak dikurikulumkan, dan tidak menjadi mata kuliah dasar wajib. Baik di sekolah formal, sekolah informal maupun non-formal. Ada banyak ideologi, ada banyak keagamaan, ada banyak bank, ada banyak pendidikan, tetapi semuanya adalah di Indonesia. Bukan pendidikan Indonesia, bukan politik Indonesia, bukan bank Indonesia, bukan agama Indonesia. Di situ tentu saja ada perbedaan yang sangat signifikan antara agama Indonesia dan agama Indonesia. Agama Indonesia itu artinya adalah agama yang membela orang-orang Indonesia. Agama yang berbicara atas nama Indonesia. Agama yang sesama orang Indonesia itu saling bekerjasama untuk mencapai cita-cita bersama. Bank Indonesia adalah bank yang bekerja untuk orang Indonesia, memastikan semua orang Indonesia itu mendapatkan modal agar mudah mendirikan pekerjaan, mendirikan perusahaan, menciptakan lapangan pekerjaan. Begitu pula dengan pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang memastikan warga negara Indonesia itu cerdas, warga negara itu unggul, warga negara itu bisa beradaptasi dengan dunia internasional. Tapi yang terjadi adalah pendidikan di Indonesia, agama di Indonesia, bank di Indonesia. Itu artinya mereka berasal dari dan oleh orang non-Indonesia. Rekomendasinya dari Riset Nusantara Center adalah menghidupkan kembali satu kurikulum dasar tentang keindonesiaan, tentang identitas nasional, tentang cita-cita nasional, tentang ketahanan nasional, dan tentang identitas-identitas nasional. Ini menjadi penting karena ternyata hari ini bahkan sandaran utama identitas nasional berupa bahasa Indonesia mulai tergerus dengan hadirnya bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di dalam forum-forum pendidikan. Bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang yang mau tidak mau pada akhirnya menggusur ujung dan tonggak identitas nasional. Karena itu sekali lagi kami di Nusantara Center sedang membangun sebuah diskursus baru tentang keindonesiaan yang nantinya menyadarkan siapa kita, mau kemana kita, dan harus bagaimana kita, karena di situ akan didiskusikan identitas nasional, kepentingan nasional, bahasa nasional, cita-cita nasional, kerja-kerja nasional yang akan melahirkan negarawan
nasional. Seorang negarawan yang berdiri dan di atas untuk semua golongan, pada saat yang sama hidup dan matinya, kerja dan pikirannya hanya untuk oleh dan dari orang-orang Indonesia. Tanpa itu, kita sebenarnya sedang mengkhianati cita-cita dan harapan para pendiri republik. Tentu saja kita tidak mau menjadi begitu. Tentu saja kita justru sebaliknya ingin menciptakan sebuah generasi yang membanggakan buat para pendiri republik. Salam Nusantara.